Baik, pada pembagian pembahasan berikut ini kita akan lihat tentang proses pembuatan laporan. Laporan yang kita buat adalah laporan yang sifatnya sederhana dulu, yaitu laporan tipe daftar. Sebelumnya kita lihat daftar barang. Tampilannya seperti ini. Kita hanya memasukkan satu buah objek, yaitu namanya Krista Report Viewer yang nampak di sini. Maka syarat supaya bisa jalan laporan ini, maka objek atau Krista Report-nya sudah harus diinstall terlebih dahulu. Ingat, VB.NET tidak langsung menginstall Krista Report, tetapi Anda harus melakukan proses install secara terpisah. Sekarang kita lihat source-nya sebentar, yaitu untuk bagian proses pembuatan daftar barang. Yang pertama adalah masukkan dulu objek Krista Report Viewer ke dalam form. Maka pastikan Krista Report sudah terinstall dengan baik di VB.NET. Hasil dari Krista Report ini adalah satu buah objek seperti ini. Ini saya kosongkan dulu report source-nya agar normal kosong kembali. Cara memasukkannya, masukkan dari Krista Report yang sudah terinstall di bagian reportnya. Krista Report Viewer. Tinggal dimasukkan ke dalam objek form ini. Maka sudah diperoleh seperti ini. Krista Report Viewer 2. Tadi create namanya Krista Report Viewer 1. Sudah ada 2. Cukup masukkan 1. Setelah itu, langkah berikutnya adalah perhatikan ada baris code yang saya tandai ini. Di dalam metode cetak barang. Cetak barang yang biasa ya, bukan cetak barang berjenis. Cetak barang biasa, yang seperti ini. Ini inti query-nya cuma satu, yaitu mengambil data dari tabel barang. Dengan kondisi kode jenis di tabel barang yang berelasi dengan tabel jenis kode jenis. Mengapa perlu keterangan kode jenis? Karena kode jenis ada di tabel jenis, ditujukan untuk mengklasifikasikan kategori dari barang yang akan kita tampilkan. Maka intinya sebenarnya saya cuma mau ngambil keterangan atau nama keterangan dari kategori di tabel jenis untuk ditampilkan di tabel barang. Maka perhatikan di source code berikut, saya ketiknya di terpisah. Dataset dengan simbol DS, kemudian DSDA adalah data set data adapter yang ditujukan untuk menyimpan nilai datasetnya. Setelah itu buka koneksi dan lakukanlah proses query dengan memasukkan klausa query berikut ini dan lakukanlah proses pengisian ke data adapter dengan menggunakan eksekusi common dan pengisian ke dataset yang sudah berisi dengan hasil query-nya. Maka prinsipnya, hasilnya sebenarnya cuma menampilkan daftar barang .xml untuk nanti menjadi sumber data pada proses pembuatan report-nya. Maka kalau ini saya tandai, tanpa saya mengeksekusi reportnya, dia tidak menghasilkan apa-apa, tapi menghasilkan daftar barang XML. Coba perhatikan eksekusi berikut ini. Ini saya arahkan ke daftar barang. Kemudian coba saya jalankan. Sebelumnya saya pastikan ini sudah di-clear. Ah, sudah clear, tidak ada lagi reportnya. Coba saya jalankan. Hasil dari eksekusi ini kosong, tidak ada apa-apa. Mengapa? Sebab kita tidak melanjutkannya ke Krista Report karena hanya sekedar mendapatkan data daftar barang XML. Di kopian,
atau buku, saya tidak memberikan posisi pad-nya. Saya langsung menampilkan ke current directory. Current directory mungkin akan nanti masuk ke drive penyimpanan khusus di C Anda. Agar gampang, maka current directory ini langsung kita gantikan dengan pad di mana posisi project kita berada. Ini saya kerja dari folder WD, WD subfoldernya lagi, WD Februari 2020 subfolder lagi, subfolder vb.net, materi, post 3 kali, dan baru daftar barang XML. Maka hasilnya tadi, kalau Anda perhatikan, ini semua pad-nya. Dan saya sudah memperoleh satu buah namanya daftar barang titik XML. Ini dia. Kalau ini dibuka atau dieksekusi, hasilnya adalah Discord. Dan ini bisa juga support ke dunia web atau mobile. Makanya lebih cenderung atau recommended saya jadikan sebagai sumber data. Selanjutnya, bagaimana kita reportnya dipanggil? Caranya kita harus membuat satu buah laporan menggunakan Crystal Report yang sesungguhnya. Maka rancanglah di Crystal Report. Contoh, ini saya beri nama daftar barang sudah ada. Di daftar barang 3 misalnya. Setelah itu, saya gunakan saja Report Wizard. Boleh juga bagi Anda yang sudah cukup mahir, boleh gunakan Blank Report. Jadi rancang dari nol dalam keadaan kosong. Sumber data yang kita pakai adalah Create New Connection. Gunakan ado.net XML. Pilihlah pad tadi, di mana daftar barang berada. Ini kan posisi pad-nya, daftar barang berada. Dan lakukan proses finish. Data kita pindahkan ke selected table. Kita next lagi. Apakah ada informasi apa yang mau ditampilkan ke report, kita tampilkan semua, maka ambil semua. Kemudian next, apakah ada pengelompokan data? Kasus pertama tidak ada, kasus kedua yang laporan per kategori berarti ada, yaitu nama jenis. Next lagi. Apakah ada subset? Tidak ada, next lagi. Kita mau tampilkan dalam bentuk seperti apa? Nah, ini ada beberapa pilihan. Nah, saya sajikan saja dalam bentuk standar, lalu saya finish. Maka hasilnya sudah kira-kira seperti ini, minus judul. Nah, judul sebaiknya kita tambahkan dari toolbox saja, ke start report kita tambahkan textbox di sini. Di sini kita berikan nama saja daftar barang. Saya seperti demikian, kita taruh di sini. Kemudian untuk bagian printed kita bisa geser ke atas. Dan boleh diberikan keterangan lagi. Sedangkan untuk kode barang, ini boleh diketik dengan lebih baik agar tidak nempel karena dia mengambil dari field atau kolom yang ada di table. Memperbaiki tampilan, ini boleh diberikan garis. Sebelumnya ini dihilangkan saja efek garis bawahnya. Di underline-nya dihilangkan. Di
dihilangkan saja sekaligus. Nah, setelah itu kita buat satu garis lagi sebagai pemisah antara bagian atas dan bagian bawah. Kemudian agar sama besar, kita kopas saja. Agak kesulitan karena tampilan, saya geser sedikit ke bawah. Kira-kira begini. Kalau Anda nanti kopas, perhatikan saja di posisi top dan bawahnya agar posisinya menjadi lebih simetris. Daftar barang, saya perbaiki fontnya agar nampak lebih besar. Kira-kira seperti ini. Kemudian kita simpan dengan nama daftar barang 3. Contoh. Nah, selanjutnya bagaimana pemanggilannya? Kembalilah ke form data barang tadi dan lakukanlah proses pemanggilan dengan bagian kanan ini. Pilihlah Choose a Crystal Report dan carilah lokasi di mana daftar barang berada. Ini kan daftar barang 3. Lokasinya akan sama karena projectnya berada di posisi yang sama. Hasilnya tidak akan langsung benar. Untuk menjalankannya dengan benar, jalankan lagi dari projectnya. Nah, daftar barang sudah otomatis muncul di sini. Nah, demikian contoh pembuatan daftar. Pada bagian berikutnya nanti kita akan bahas tentang transaksional. Ini laporan paling sifatnya paling dasar, yaitu laporan jenis daftar. Anda masih boleh menambahkan keterangan nomor urut untuk pembahasan berikutnya. Baik, demikian untuk report bagian pertama.